Hi guys, okay, so petang ni sajalah kita jalan-jalan pusing sekitar kawasan Putrajaya ni. So kawasan Putrajaya ni antara pusat pentadbiran kerajaan lah, dan juga dia ada perumahan-perumahan lah yang ada kat sini. So kita sajalah jalan petang ni untuk tengok kawasan sekitar Putrajaya lah. Tak adalah banyak sangat, tapi kita adalah kawasan sekitar ni. Okay, jom. So kat depan kita ni kalau nampak yang bangunan hitam kelabu ni, bangunan SPRM. So yang lain ni perumahan lah, perumahan dekat sekitar ni lah, sekitar Putrajaya. So kalau nampak ni, waktu orang balik kerja ni, semua dah start nak balik kerja ni. Bangunan SPRM, cantik kan bangunan dia. SPRM. Oh, banglo ni. 4 juta sampai 6 juta. So ni banglo mahal juga ni. Kalau tengok ni banglo, nilai dia 4 juta kot ni. Kalau tengok ni kat kawasan Putrajaya ni, bungalow, bungalow. Okay geng, so petang ni kita ada dekat kawasan Putrajaya lah. So kawasan Putrajaya ni pusat pentadbiran kerajaan lah. So kalau korang tengok ni building-building jabatan pentadbiran kerajaan lah. Contohnya kat sini dia ada KPDNHCP. Kat sini kita ada JPN, ada Menara Usahawan. Kat sana ada Wisma Sumber Asli, Wisma Tani. So kat belakang ni tadi kita pergi dekat MOF, Ministry of Finance. So kawasan Putrajaya ni kalau kita tengok, dia punya ni memang khas untuk pentadbiran kerajaan lah. So kalau korang tengok ni, dia punya seni bina ni memang cantik lah. Ni okay, kalau tengok kat sini. So ni yang tadi bangunan yang kita tengok tadi tu. Ni bangunan Menara Usahawan. Ni di bawah Menteri Usahawan kan bang? Kat sini Rafizi ya bang? Ekonomi. So ni kalau nampak ni kawasan dekat sekitar Putrajaya, pusat pentadbiran. Okay, so ni view. Kalau nampak kat belah depan tu, kita boleh nampak dia punya tasik lah. Tasik Putrajaya. Maksudnya ni ada event ni. Ni ada McDonald's. So kalau nampak tu, nampak jambatan. Jambatan dekat Putrajaya. Okay, ni jambatan ni. Okay, jambatan. Salah satu jambatan yang ada dekat kawasan Putrajaya ni. Kalau korang nampak ni, waktu ni kita sekarang ni, waktu orang balik kerja ni, Lebuh Wawasan. Jambatan Lebuh Wawasan. Sekarang ni orang tengah balik kerja. Memang kereta banyak ni. Nampak semua orang tengah balik kerja ni. Okay, kalau tengok kat sini, so ada, masih ada lagi lah structure pembangunan yang dia tengah buat lah tu. Mungkin tu apartment kot. So ni jambatan, jambatan Lebuh Wawasan tadi. Nampak kan orang semua tengah balik kerja ni. Semua tengah berpusu-pusu nak balik kerja dekat kawasan Putrajaya ni. Okay, so setakat tu saja video dari WC Pink Channel. So terima kasih kepada semua yang menonton. So kalau korang nak datang dekat sini, dekat Putrajaya ni, dia banyak jugalah attraction lain, tempat tarikan yang ada kat sini. Dia ada tasik, dia ada taman, dia ada juga mall, dan selain daripada pusat pentadbiran kerajaan lah. So terima kasih kepada semua menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, bye-bye.